Sama lah macam kita ni nak kita tangkap pencuri ni. Tangkap pencuri ni bagus. Sangat bagus. Nah, dia ada seorang perempuan ni kena ragut, kemudian ada seorang ni nampak, dia pun ligan. Ligan dapat tangkap. Hak ligan dapat tangkap tu dia bagi sampai lembek. Bagus tu, bagus. Bagus tangkap pencuri tu. Hak tak bagusnya yang hampir hentam dia tu siapa? Ni hentam sampai lembek, sampai tak tahu buka aurat dia pula, londeh dia pula, masya Allah, malukan dia. Kemudian ada pula had umai celah-celah tu lagu duk on video, lagu duk rakam kan, tahu pun nak terang buka flash pula rakam. Zaman lah ni tuan-tuan, nak tu semua dosa tu. Walaupun niat kata nak tunjuk hang ni pencuri, hang ni memang teruk pun kan, memang lah dia tu teruk, had kita pun sama naik teruk juga. Sebab apa pergi buka aib orang? Nampak? Ini satu hal. Baru-baru ni dia pun duk viral akan satu video, satu gambar seorang perempuan yang telah disular, sular daripada kemaluan dia sampai ke paru-paru ni dengan batang cangkui. Masya Allah, tabarakallah. Tak apalah, hak salah tu salah. Yang kita duk pi tolong sebab gambar perempuan yang teraniaya dan zalim tu apa hal? Itu apa masalah? Nah. Masya Allah, kita ni kadang-kadang anak kita dia cepat mai tengok handset kita. Dia mai cepat tengok handset kita, dia pandai buka dah. Umur anak setahun dua tahun ni pandai dah main iPhone 6 plus. Dulu kita ni main getah aja, main biji getah, main guli, main guli nak. Anak kita kecil-kecil ni dia main iPhone baru umur 2 tahun. Masya Allah nak. Dia ni kadang-kadang pandai lagi. Tak mana nak tengok gambar, tak mana nak buka YouTube, tak mana nak. Dia tahu dah tanda apa dia, dia boleh fikir. Ni kita ada hantar WhatsApp ni, kadang-kadang grup ni kita tak ada nak buka. Kadang-kadang bila balik rumah ada wifi ni, dia download sendiri. Dia download sendiri gambar tu. Bila anak kita buka-buka tu dia, gambar keluar tu. Dia pula duduk perhati gambar puang. Dalam keadaan yang tidak untuk aurat. Masya Allah. Satu, boleh jadi fitnah suami isteri. Mungkin isteri tengok handphone handset, apa handset suami tengok, ai gambar apa ni? Satu hal. Suami tengok handset isteri, ni apa hal ni, gambar laki mana ni? Padahal dalam grup-grup mereka duduk sembang. Ni masalah. Grup pinggan mangkuk, grup janda, grup teruna, ni semua grup apa ni, merepek semua. Nah, maksudnya kita ni kalau boleh jangan duduk dalam grup-grup lagu ni. Sebab boleh menimbulkan perkara-perkara yang tak elok. Kita duk pi hantar gambar-gambar lah ni, tak elok lah, tak betul. Walaupun dia ni dia zalimi, tapi kita yang menzalimkan dia lagi dan malukan keluarga dia. Aib satu keluarga malu. Nah, penjenayah satu hal, memang dia salah, kita pi tunjuk lagi muka dia, kita pi buka lagi dia punya kesalahan dia. Cukup kita serah kepada mereka yang boleh memutuskan apa ni hukuman terhadap mereka. Nah, adil tak adil tu kita serah pada mereka yang berkuasa. Kita ni kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buka lagi aib. Sebab kita bukan pemberi pahala dan kita juga bukan pengampun dosa. Maksudnya kita tak payahlah buka aib. Tak payah kita ni nak cerita lagi buruk. Sebab zaman sekarang kalau boleh siapa yang kuasai media dia dapat satu keburukan. Dalam politik sebagai contoh, kawan tu dia politik musuh pada dia, kalau boleh dia nak bagi rapat ni nak jatuhkan dia punya apa ni maruah dia, keluarga dia, dia punya nama individu dia, kita boleh buat dengan macam-macam isu padahal benda tu tak betul. Ini adalah politik yang kotor sehingga akan menyebabkan ramai yang tak setuju dengan politik, disebabkan bukan dengan sebab Islam tak bagi politik, tapi sebenarnya orang yang beramal ataupun yang duduk dalam politik ni tidak beramal dengan politik Islam. Itu ya. Dia politik tak boleh kalau kita bermusuh dengan politik yang satu lagi atas dasar, atas prinsip masing-masing pembawakan, apa tujuan pembawakan masing-masing. Tak boleh kita kutuk orang. Tak boleh pula kita nak mengata pada orang, kita kutuk peribadi, tak boleh. Dan ini semua perbuatan yang dilarang. Apatah kalau hatta sekalipun kita kutuk kepada orang yang non-muslim, tak boleh. Nah, melainkan kita menegakkan kebenaran
di atas statement dia ataupun di atas dasar pegangan dia yang bercanggah dengan Al-Quran hadis. Itu saja, atas stand tu saja. Atas sebab lain, peribadi, atas nama dia, keluarga dia, maruah dia, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Ini adalah kita kena hati-hati lah. Kalau kita nak berpolitik, bagus, tak ada masalah. Tetapi janganlah kita ini merosakkan nama politik Islam tu sendiri.